Assalamualaikum dan juga salam Malaysia Madani. Kopi ekonomi kita bawakan kepada anda setiap Jumaat kita bersiaran dan hari ini kita bersiaran di tapak Cyberjaya dan kita akan bawakan satu topik merealisasi reformasi ekonomi. Saya bukan seorang sahaja di sini. Seperti biasa, kita ada dua orang tetamu bersama-sama dengan saya ketika ini. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Ida Mat Yassin, Pensyarakan Putra Business School, dan juga kita bersama dengan Profesor Dr. Bahrom Abdul Hamid, Penganalisis Ekonomi INSEAD University. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kerana bersama dengan Kopi Ekonomi. Kalau kopi ekonomi ni, kita yang pertama sekali tanya, Dr. Ida, suka minum kopi yang macam mana? Saya suka kopi latte ataupun... Kopi latte? Tanpa gula. Tanpa gula? Sebabnya Dr. Ida ada cukup manis kan? Tidak. Saya cuba mengurangkan gula. Kan, kita potong gula terus. Macam Dr. Bahrom pula? Saya orang kampung, jadi saya suka... kopi kampung, kopi susu. Betul, dia punya aroma tu kan, nampak tu, minum terus, minum kopi, aroma tu. Semangat. Boleh menimbulkan semangat kita ni kan. Baik, jadi kita nak bawakan perbincangan berkenaan dengan sama-sama kita berbincang ni, kita mengopi kan, merealisasi reformasi ekonomi. Dan kalau kita lihat sebenarnya, reformasi ekonomi, ekonomi Madani ni telah pun berlangsung setahun. Jadi, kita nak dapatkan pemerhatian daripada Dr. Ida dahulu, yang mungkin boleh kita kongsikan ketika ini, perubahan dan juga sebagainya dari sudut ekonomi, ada cukup kira-kira dan juga sebagainya. Mungkin saya nak sentuh sedikit tentang keluaran dalam negeri kasar ataupun KDNK. Betul. Ya. Kita melihat data pada suku kedua tahun 2024 iaitu sehingga bulan Jun memperlihatkan bahawa pertumbuhan KDNK ini sebanyak 5.8%. Ini satu angka yang tinggi kerana kita menjangkakan pada tahun ini sekitar 4.5 hingga 6%. Jadi di pertengahan tahun ini nampak satu angka yang baik dan ia menjadi satu petunjuk yang positif dalam ekonomi. Baik, cantik angka itu. Jadi kalau misalnya kita menjangkakan lepas ini akan ada kenaikan ke setara? Ya, kemungkinan suku ketiga akan naik juga dan biasanya pada suku keempat tu dia akan turun sikit kerana ramai yang mungkin cuti dan sebagainya, dia dah slow down dari hujung bos. Biasanya begitu. Baik, itu kata Dr. Ida. Dr. Bahrom ada pendapat yang mungkin berbeza sedikit? Sebagai seorang penganalisis ekonomi, saya rasa sebenarnya amat teruja. Seperti mana cuaca hari ini, hujan. Betul. Selalunya orang kata lepas hujan, ada pelangi. Begitulah keadaan ekonomi sekarang ini. Kalau kita lihat setelah kita mengalami kemuraman, kemurungan ekonomi, kejatuhan mata wang, kemerosotan pasaran saham, kini kita boleh melihat apa saja inisiatif-inisiatif yang telah diambil oleh kerangka ekonomi Madani sudah mula membuahkan hasil. Jangan salah tafsir, kita belum lagi berjaya tetapi kita berada di dalam landasan yang terbaik. Kalau kita lihat mata wang kita sudah mula menyentuh RM4.38 kepada 1 US dollar. Satu titik yang kita sentuh 14 bulan yang lepas. Pasaran saham sudah mulai stabil pada angka keramat 1,600. Wow. Guna tenaga penuh. Jadi kalau kita lihat segala indikator-indikator ekonomi ini, ini menunjukkan kita berada dalam landasan yang baik. Kita juga boleh lihat daripada sudut sosial dan politik. Baik. Kalau kita melihat sebelum ini rakyat resah. Mereka menunjukkan protes melalui keputusan PRK sebelum ini. Betul. Tetapi PRK yang terkini boleh melihat kepada rakyat sudah mula menerima. Saya tidak kata menyokong, tetapi mereka faham dan mulai menerima. Ini satu lagi indikator yang baik. Dan saya pasti rakyat juga agak resah tentang kos kehidupan dan sebagainya. Baik. Percayalah, ini adalah masa untuk ekonomi kita bertambah baik. Dan insyaAllah sebagai bulan kemerdekaan, kita memerdekakan daripada belenggu kemuraman ekonomi dan menuju ke arah negara yang berjaya. Betul. Jadi macam Dr. Ida pun kata ada merdekakan dari segi rasuah dan juga nafsu semua tu kan? Ya. Sebab bila kita nak ekonomi kita bagus kan, kita mesti mengurangkan perkara-perkara yang menarik ekonomi kita ke bawah, yang salah satunya disebutkan tadi tentang apa ni, rasuah kan? Ini satu perkara yang penting bagi kita kerana jika kita boleh mengurangkan rasuah, dia ekonomi kita akan lebih cekap sebenarnya. Jadi sumber-sumber yang kita ada dapat dibelanjakan dengan cara yang lebih efektif. Kita mahukan. Betul. Sampai-sampai itu, minum kopi. Doktor, jangan baru-baru minum kopi. Dan kalau kita lihat juga berkenaan dengan momentum semasa ekonomi dengan pelbagai data positif yang kita lihatkan yang diumumkannya. Jadi bagaimana ianya menjadi petunjuk penting kepada kejayaan awal reformasi ekonomi ini?
Bila kita sebut soal reformasi, kita memerlukan pengorbanan lah ya. Yeah. Mana ada reformasi tanpa pengorbanan. Jadi kadang-kadang bila kita sebut pengorbanan ni, ramai yang tidak gemar. Saya sebenarnya merujuk kepada perubahan dasar dari segi apa ni subsidi yang kita apa ni bersasarlah ya, di mana mungkin sesengah pihak tidak begitu gemar. Lah, memang benar kerana kita perlukan pengorbanan di situ untuk sesuatu yang lebih baik ya. Jadi kalau kita subsidi bersasar ini maknanya kita mengurangkan subsidi yang umum dan wang itu kita boleh gunakan kepada sasaran yang sepatutnya. Perkara-perkara lain lagi. Perkara-perkara dengan lebih efektif. Betul. Itu pengorbananlah sebenarnya menuntut pada sesetengah masyarakat. Jadi sebenarnya kalau untuk pengorbanan ni dia perlukan satu lagi perkara iaitu pemahaman kita berkenaan dengan subsidi ini. Kita kena daripada peringkat dasar, peringkat kaumbi kepada rakyat semua, kita kena berikan pemahaman yang jelas kan. Kenapa kita kena melakukan ini dan juga impak itu kita akan rasa limpahan ekonomi itu sendiri. Betul, Doktor? Saya setuju. Saya setuju, Kemal. Macam Dr. Ida kata tadi, ini pengorbanan daripada setiap segenap pelusuk daripada pemerintah sampai kepada rakyat. Ya. Apabila kita melakukan reformasi subsidi, subsidi bersasar, di mana subsidi itu disasarkan kepada golongan yang memerlukan. Jadi golongan yang sedikit berkemampuan mungkin tidak dapat subsidi itu. Tetapi ini demi untuk masa depan yang lebih cemerlang. Betul. Kalau kita lihat, ada kata-kata yang mengatakan kerajaan Madani ini hanya nak tahu potong sahaja, menjimat sahaja. Tetapi tidak. Itu sudah dibuktikan dengan kenaikan dan pelarasan gaji kaki tangan awam. Betul. 1.5 juta kaki tangan awam telah menikmati pelarasan yang mereka berhak selama ini. Jadi kita lihat apa yang dilakukan oleh kerajaan adalah melihat kepada kantung negara, melihat kepada prospek pendapatan negara, dan perbelanjaan ini dilakukan dengan cermat agar dapat mengoptimumkan pulangan. Jadi sebagai rakyat, mereka harus faham pengorbanan yang harus mereka lakukan. Sebagai kerajaan, kerajaan mempunyai tanggungjawab untuk memperjelaskan dengan bahasa yang mudah kenapa ia dilakukan. Betul, betul. Saya seronok berkenaan dengan kenaikan gaji penyewa awam dan sebagainya, yang mana peringkat dilakukan, bukannya sekaligus. Ini memberi kesan juga sebenarnya kepada kenaikan harga barang dan juga memberi satu kestabilan kepada ekonomi negara dan juga ekonomi rakyat sendiri. Betul, Prof? Betul. Sebab itu kita kata ini adalah satu strategi di mana dia tidak mahu memberikan kejutan. Kejutan permintaan yang boleh menyebabkan inflasi kita panggil yang disebabkan oleh permintaan. Betul. Jadi strategi ini adalah untuk meredakan tekanan itu agar kaki tangan awam mula menikmati pelarasan ini. Pada masa yang sama, kestabilan harga dapat dikekalkan. Dan kita kalau lihat dengan dalam konteks yang lebih luas, baik, ini adalah selari dengan kerangka Madani menoktakan kemiskinan, merapatkan jurang pendapatan. Jadi kerajaan Madani memulakan dengan sektor awam. Betul. Sebelum ini kaki tangan sektor awam di golongan bawah. Mereka ini miskin, mempunyai pendapatan di bawah 2,000. Sekarang ini dengan reformasi pelarasan gaji yang terbaru, tidak ada lagi kaki tangan kerajaan yang berpendapatan di bawah 2,000. Betul. Untuk peringkat yang pertama, paling minimum akan menjadi 2,123. Dan apabila pelarasan kedua dilakukan, maka dia akan menjadi lebih kurang 2,300. Dan kalau kita lihat, ianya juga tidak bersifat sama, tetapi saksama. Maksudnya, kumpulan pelaksana mendapat pelarasan yang lebih, kumpulan profesional mendapat pelarasan yang lebih kecil. Betul. Dari segi peratusan. Jadi ini bagi saya adalah walking the talk. Ataupun kita kata apa yang kerajaan ingin lakukan, mereka lakukan dengan cara yang sebenar. Apa yang dia katakan, apa yang dia janjikan dilaksanakan dengan sempurnanya. Dan untuk tidak, kalau kita lihat tentang suntikan keyakinan rakyat berkenaan dengan prestasi ekonomi ketika ini dan juga pada masa akan datang, bagaimana pula? Ya, kita ni sebagai rakyat Malaysia kita ada banyak kategori ya, orang yang meniaga. Betul. Orang yang makan gaji. Iya. Jadi mereka yang jadi bos lah ya, yang tuan punya peniagaan ya. Jadi semuanya mahukan sesuatu yang positif untuk mereka. Kalau kita orang meniaga, kita mahu peniagaan kita ini berkembang ya. Ada peniagaannya tu ada permintaan dan sebagainya. Kalau kita menjadi pemilik syarikat, kita mahukan produk kita meningkat.
sihat. Jadi itu semua harus kita tangani dengan baiklah. Semua kumpulan-kumpulan ini mempunyai hasrat mereka masing-masing. Jadi bila kita katakan ekonomi ini berkembang, dia mesti mencakupi semua golongan ini ya. Tak kira mereka ini dari golongan petani ataupun sektor pembuatan, semua sektor. Dan kalau kita tengok pun macam kita sekarang berada di tapak ni kan, kita lihat pengunjung-pengunjung sekejap ramai, sekejap sikit. Itu juga menunjukkan keadaan ekonomi kita, yeah. Merancakkan ekonomi terutama sekali untuk F&B dan juga sebagainya. Saya kan Akmal, kadang-kadang bila jalan jam, ya, jalan sesak kan, yeah. Kita tak sukalah jalan sesak kan. Betul. Tetapi dia satu petunjuk yang penting sebenarnya. Ha? Bagi saya, kalau jalan sesak, ekonomi bagus lah tu. Ramai orang keluar kan, berbelanja dan sebagainya. Maksudnya kita ada kerja. Ya? Yeah. Berbanding masa kita COVID dulu kan, jalan memanglah tak sesak langsung. Jadi ekonomi pun tak berkembang. Jadi bukanlah saya kata benda tu baik. Tetapi dia kadang-kadang satu indikator sebenarnya. Betul. Kan. Bila sesak tu maknanya orang pergi kerja, orang pergi menyaga, orang pergi beli barang. Maknanya ada aktiviti di situ. Betul. Dan ni apa, Dr. Ida, saya pun nampak juga tau di media sosial kan. Dr. Baharum pun, Prof. Baharum pun keluar negara juga bercuti, betul? Saya baru ni bukan dua pergi bercuti. Saya menghadiri convocation anak. Okay. So, itu satu tanggungjawab. Saya utamakan bercuti di dalam negara. Betul. Kita kena rancangkan lagi ekonomi dalam negara kita. Baik, jadi kita akan redakan seketika sambil-sambil kita minum kopi. Kita nak tanya lagi banyak soalan selepas ini berkenaan dengan topik kita bawakan. Jadi, kita akan berhenti seketika. Dan untuk anda semua, terus setia bersama dengan kami di Kopi Ekonomi. Berhenti seketika. Kita bekerja sebagai satu pasukan. Negara ini sejak merdeka adalah negara pelbagai kaum. Melayu majoriti, bahasa Melayu bahasa rasmi, Islam agama persekutuan. Hak semua orang Melayu dan Bumiputera pertahankan, dan juga kedudukan kemuliaan dan kedaulatan raja-raja Melayu. Percayalah, kalau semangat ini kita teruskan, kita pastikan anak-anak kita mendapat pendidikan yang terbaik. Tumpu perhatian saudara. Ini kesempatan kita angkat semula martabat negara kita. Malaysia negara hebat. Malaysia kita cintai kerana keupayaannya terangkat sebagai satu negara yang paling cemerlang di rantau ini. Dan kita insya Allah boleh lakukan. Lautan luas, banjaran gunung, rezeki nan melimpah. Sama-sama untuk kita mengopi, kita kembali semula dan juga kita masih lagi membincangkan realisasi reformasi ekonomi. Baik Prof, tadi waktu rehat tadi kita pun berbincang juga berkenaan dengan kenaikan gaji pejabat awam ni kan. Kalau semua orang, saya rasalah rata-rata kan, kalau naik gaji je macam-macam perancangan dia. Ada nak beli barang, ada nak tambah hutang, ada nak beli rumah, ada yang nak beli kereta dan juga sebagainya. Jadi sebenarnya perancangan begini, adakah ianya bagus untuk rancangkan ekonomi, ataupun sebenarnya kita perlu perancangan yang baik untuk kesejahteraan kewangan pihak awam terutama sekali? Soalan yang baik, Akmal. Yang pertama sekali, mereka berhak dan mereka layak mendapat pelarasan kena kenaikan. Tetapi hasrat saya agar mereka berbelanja secara berhemah. Utamakan keperluan, bukannya kemahuan. Dan utamakan barangan tempatan, baik dari segi barangan maupun dari segi pelancongan, utamakan sektor domestik. Baik. Saya juga harap peniaga-peniaga tidak menangguk di air keruh dengan menaikkan harga barang. Selalunya kalau naik gaji, harga barang akan naik sama. Betul. Kan? Betul tak, Dr. Ida? Jadi sepatutnya di sini mereka menunjukkan satu sifat pengorbanan. Apatah lagi kita di bulan kemerdekaan. Kita nak merdekakan negara kita daripada sifat tamak. Kita nak merdekakan negara kita daripada rasuah dan sebagainya. Dan saya juga agak teruja apabila kita mencatatkan pertambahan yang baik dari segi maju dalam indeks persepsi rasuah, begitu juga indeks kecekapan. Kalau boleh selepas ini kita nak lebih baik lagi. Betul. Jika kerajaan boleh melakukan pengorbanan, kita sebagai rakyat juga harus melakukan pengorbanan yang serupa dari segi apa saja yang kita mampu. Okay, macam Rotina sendiri, kenaikan gaji ni rasa-rasa lepas ini tambah apa?
saya fikir begini. Tadi Akmal sentuh tentang kalau naik gaji mungkin peniaga naikkan harga barang. Ya. Betul. Jadi kita kena ingat juga bahawa peniagaan dalam negara kita ini kebanyakannya bersifat kompetitif ataupun berdaya saing. Maknanya bukan kita seorang aja yang jual barang. Ya, betul. Jadi ramai lagi pesaing-pesaing kita. Ya. Kan. Jadi kalau kita dengan sewenang-wenangnya menaikkan harga barang, pelanggan tidak akan datang. Ya. Sebab dia ada pilihan lain. Betul. Jadi akhirnya pelanggan ini dia akan pergi kepada kedai-kedai yang memberi harga yang berpatutan dan apa ni kualiti yang baik lah kan. Tak semestinya benda tu kena murah, tapi kalau kualiti selaras dengan harganya, pelanggan akan pergi. Jadi pelanggan akan ulang balik. Ya, jika peniaga sewenang-wenangnya menaikkan harga, pelanggan tidak akan datang lagi. Jadi setuju? Tak sustainable ataupun tidak mampan peniagaannya. Jadi dia orang kata supply and demand di situ kan. Jadi walaupun mereka sudah ada kuasa beli yang lebih tinggi ya, kerana gaji dah naik, tapi mereka berhak memilih. Itu adalah kuasa pembeli yang sebagai pembeli, mereka berhak untuk memilih barangan dan perkhidmatan yang dirasakan berpatutan dengan harganya. Jadi kalau kata sewenang-wenang nak naik harga tu, mungkin peniaga boleh buat begitu, tetapi tidak tahan lama. Akan ada impaknya lah nanti, ada kesannya betul. Kerana dia ada pesaing. Betul. Pelanggan akan pergi kepada kedai-kedai yang lain. Banyak pilihan sekarang ni kan. Tapi kan doktor, ni kita tanyalah, permintaan semakin tinggi kan. Tapi adakah PMKS kita ni bersedia untuk memberikan produktiviti yang memenuhi permintaan daripada rakyat Malaysia yang kita boleh katakan majoritinya berpendapatan lebih? Adakah mereka bersedia? Mereka bersedia. Jadi bilalah, saya tak bolehlah kata 100% ya, kerana bila kata PMKS ni ada yang memang kompetitif, ada yang tidak. Jadi dia ada banyak kategori tu. Jadi mana dalam peniagaan ni mudah saja. Kalau kita berdaya saing, kita akan kekal dalam peniagaan tu lebih lama daripada mereka yang tidak berdaya saing. Ya, setuju. Jadi dia memang ada banyak kategori di situ. Menjawab soalan Akmal tadi, ada yang bersedia, kemungkinan ada yang tidak bersedia juga. Walaupun kena bersedia sebab permintaan pasal akan lebih tinggi lepas ini. Baik, jadi kalau kita nak tanya berkenaan juga dengan game changer, jadi langkah untuk game changer paling ketara yang dilaksanakan oleh kerajaan. Jadi kalau mungkin Prof dan juga Doktor boleh berikan contoh, antaranya mungkin perubahan dasar kurang popular seperti rasionalisasi subsidi, bahan api, tapi sebenarnya tindakan ini juga perlu dilakukan demi manfaat jangka panjang. Jadi pandangan keduanya. Seperti mana saya katakan pada awal tadi, Kerajaan Madani telah melakukan beberapa langkah risiko, bukan langkah populis. Betul. Tetapi langkah-langkah risiko ini pada mulanya seolah dia backfire apabila menghadapi tolakan dari rakyat, menghadapi protes dari rakyat. Tetapi apabila rakyat melihat kesungguhan, sudah mulai boleh menerima. Baik. Dan saya harapkan ini berterusan. Berterusan. Maksudnya di segenap pihak. Jadi maksudnya integriti kena ditunjukkan oleh pihak pemerintah. Betul. Begitu juga pengorbanan ditunjukkan oleh semua segenap rakyat Malaysia. Yang keduanya, Akmal kalau lihat sektor awam ini mempunyai pekerja lebih kurang 1.5 juta ke 1.6 juta. Suntikan pelarasan gaji ini adalah satu jumlah yang besar secara aggregate. Betul. Bayangkan duit ini dikembalikan kepada ekonomi, sebenarnya limpahan itu dinikmati oleh seluruh. Bukan saja oleh kakitangan awam, tapi juga dinikmati oleh PMKS. Betul. Itu juga mereka peniaga-peniaga yang lain. Dan multiplier effect itu insyaAllah akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita lebih baik daripada itu. Tetapi kakitangan awam juga mempunyai tanggungjawab dan amanah untuk kembali menunjukkan produktiviti yang lebih baik. Itu setuju. Jadi janganlah lepas ini dapat lebih. Dapat lebih tetapi menjadi kompleks saja. Jadi kita kena ada selari. Betul-betul. Dr. Ida pula? Kenaikan gaji memang boleh asalkan selaras dengan kenaikan produktiviti. Andai kata kenaikan gaji melebihi kenaikan produktiviti, itu maknanya tidak produktif lagi. Ya. Jadi andai kata kita ada kenaikan gaji tetapi output kita lebih banyak. Ya. Daripada itu, maknanya itu masih produktif lagi. Jadi itu yang kita mahukan. Baik, jadi saya yakin untuk menjawab awam semua, dengan ada suntikan ini, dengan ada semangat ini pun, kita boleh memberikan satu produktiviti ataupun lonjakan produktiviti dalam persekutuan awam khususnya kan. Dan kalau kita lihat pula berkenaan dengan mengambil semangat kita punya bulan kebangsaan ketika ini kan, Prof dan juga Doktor. Jadi bagaimana perpaduan ini, penyatuan ini diperlukan sangat untuk menjayakan agenda reformasi yang dikaliskan oleh kerajaan kita.
Sebenarnya bulan kemerdekaan ini kesemua kita harus menunjukkan sikap patriotism. Betul. Kita kena tunjuk patriotik bahawa kita sesungguhnya melihat kepada masa depan negara. Sebab masa depan negara ini juga akan menjamin masa depan anak cucu kita. Jadi kita ketepikan pilihan politik untuk sementara waktu, mengembeling tenaga bersama, melihat kepada apa jenis bentuk sumbangan yang boleh kita lakukan untuk melonjakkan ekonomi negara ke tahap yang lebih baik. Betul. Jadi politik itu kita ketepikan dulu. Tunggu PRU yang akan datang, kita berpolitik kembali. Sekarang ini kita rapatkan saf dan kita bekerja bersama tanpa mengira warna kulit, tanpa mengira bangsa, agama dan sebagainya. Kita semua rakyat Malaysia. Kita harus bersama mengembeling tenaga dan untuk demi anak bangsa, demi anak cucu kita, demi negara kita, demi negara kita. Demi masa depan Malaysia yang lebih sejahtera lagi. Betul tak? Betul. Bila kita sebut tentang kesamaan ya, ataupun sebenarnya saya rasa perkataan yang paling sesuai adil sebenarnya. Adil. Dalam ekonomi ni kita kena adil. So, adakah adil itu bermakna semua kena sama? Tidak semestinya, kerana keadilan itu mungkin merujuk kepada sesetengah pihak. Kita beri lebih sedikit kerana mereka berada di bawah sekali. Ya. Betul. Jadi, jadi kalau boleh bukanlah kata sama rata kan. Tetapi lebih kurang. Kurang-kurangnya keperluan asas itu terpelihara. Jadi kadang-kadang walaupun ada sesetengah apa ni, dasar tu yang melibatkan Bumi Putra misal katanya, sebenarnya pada pandangan saya bukan kerana ia satu agama ataupun race ke apa, cuma kebetulan Bumi Putra ini dari segi ekonominya berada di bawah ya, kerana itulah diberi perhatian ya. Sedangkan siapa-siapa pun yang menjadi rakyat Malaysia ini menjadi perhatian kerajaan sebenarnya. Betul. Tanpa mengira pun bangsa dan agama. Jadi itulah keadaannya kita di Malaysia ini. Baik. Jadi kalau kita menyentuh pula tentang menotakan kemiskinan. Jadi dengan keadaan sekarang ini, reformasi ekonomi yang dilakukan yang dilaksanakan oleh kerajaan, adakah ini dapat membantu untuk menotakan kemiskinan rakyat Malaysia? Jika pihak kerajaan sudah mengambil langkah awal untuk memastikan tiada lagi penerima gaji di sektor awam di bawah 2000. Baik, baik. Maka sektor swasta seharusnya mengikut langkah ini. Barulah kita boleh menoktakan kemiskinan. Kalau tak, kita hanya menoktakan kemiskinan di sektor awam, tapi di sektor swasta masih lagi ramai. Dan lain-lain. Jadi inilah masanya untuk sektor swasta pula ambil baton daripada sini dan membuktikan. Jangan gunakan alasan lapuk bahawa ia akan meningkatkan kos dan sebagainya. Ingat, bila kita berniaga, kita menjalankan kerja sebagai seorang majikan, ada faktor yang kita panggil keberkatan. Betul. Jadi kadang-kadang apabila kita meningkatkan pendapatan pekerja kita, maka ini akan menyebabkan pekerja itu bekerja dengan lebih rajin, produktiviti yang tinggi, dan ini akan kembali kepada majikan. Jadi kalau semua berfikiran positif sebegini, saya rasa insyaAllah kita boleh menoktakan kemiskinan. Baik, itu pendapat Dr. Barom. Kalau Dr. Ida sendiri? Ya, kita itulah hasrat kerajaan ya, daripada dulu sehinggalah sekarang, terutama daripada kerajaan sekarang ini memang menekankan tentang menoktahkan kemiskinan. Betul. Itu. Dan sebenarnya benchmark ataupun benchmark kemiskinan ini dia berubah ya. Maksudnya yang dulu tak samalah dengan sekarang nilainya. Jadi apa yang kita mahukan adalah bagi saya lah sekurang-kurangnya keperluan asas terjamin. Itulah yang dikatakan menoktahkan kemiskinan. Walaupun dari segi amount ya, mungkinlah berbeza dulu dan sekarang, tetapi asasnya itulah dia. Keperluan asas dalam kehidupan dipenuhi. Sentiasa ada ataupun di atas meja itu sentiasa ada makanan dan juga untuk kita punya meneruskan kelangsungan hidup itu akan ada secara berterusan. Baik, jadi kalau kita lihat berkenaan dengan merapatkan jurang pendapatan rakyat dengan keadaan ataupun reformasi ekonomi madani ini, bagaimana ini boleh mengurangkan jurang pendapatan? Okey, yang pertama, sektor awam telah pun dilakukan di mana pelarasan gaji untuk golongan pelaksana atau golongan di bawah itu diberikan jumlah yang lebih besar. Dan Dr. Ida kata tadi yang bukan adil tapi sama. Agar jumlah ini dapat ditutup. So sektor swasta kena ambil inisiatif pula. Dia kena lihat kepada mereka yang berada di, di ruang bawah itu, berikan mereka pelarasan agar jurang dapat ditutup. Kita tak mahu lagi di mana kita mempunyai peringkat profesional mendapat gaji berpuluh kali ganda daripada golongan di bawah. Kita tak mahu. Itu akan menyebabkan ketidakadilan dan juga
kata keperitan sesama mereka. Yang kedua, di sini juga saya ingin melihat sektor-sektor seperti kewangan Islam sosial, seperti zakat, wakaf dan sedekah memainkan peranan. Ini adalah peluang keemasan untuk mereka membuktikan bahawa sesungguhnya mereka adalah kewangan Islam sosial. Betul. Jadi di mana mereka harus melaksanakan kerja dengan penuh tanggungjawab, penuh amanah. Jangan tunggu rakyat miskin ataupun mereka asnaf datang kepada kita. Kita turun kepada mereka untuk menoktahkan kemiskinan, menoktahkan asnaf dan sebagainya. Baik, itu je. Kita dapat merasai untuk kita punya sama rata, merasai bersama. Jadi, Dr. Ida, macam mana untuk pandangan Dr. Ida untuk jurang pendapatan tu? Ya, memang kalau boleh jurang pendapatan ni dikurangkan. Ya. Kalau dalam ekonomi, kita kata Gini Coefficient Index lah ya, bilangan apa ni ukurannya itu. Kalau boleh kita rapatkan jurang, kerana itu sebenarnya mendatangkan kesejahteraan kepada masyarakat. Ya. Apa maksud saya begitu? Kerana bila jurang terlalu luas ya, antara yang miskin dengan yang kaya, dia juga akan mengakibatkan pertambahan dari segi jenayah sebenarnya. Betul. Jika keperluan asas tidak dipenuhi. Jadi dalam mana-mana negara pun lah, ya, termasuklah negara kita, itu menjadi satu perhatian. Kerana akhirnya soal ekonomi ini akan membawa kepada soal sosial lah, seperti yang Prof sebutkan tadi. Jadi kalau kita boleh capai yang itu orang kata sweet spot lah bagi sesebuah negara. Betul. Jadi Prof, sebenarnya kalau kita tengok dengan 2 bulan lagi kan untuk menjelang pembentangan belanjawan 2025 ni, saya rasa memang kita nak panggil lagi kedua-duanya untuk kita bincangkan, untuk kita bawakan tentang keadaan ekonomi rakyat ini, macam mana untuk menyejahterakan lagi. Baik, jadi insyaAllah kita akan bersama-sama lagi untuk topik ataupun belanjawan 2025 nanti. Boleh Prof, Doktor? InsyaAllah. Boleh, insyaAllah. Apa saja. Kita bakal, kita minum kopi lagi dan juga kita bawakan lagi untuk topik kita ini. Kita bawa satu jam. Bukan satu jam belanjawan tu. Boleh. Kita bawa satu jam. Kena lama lagi kan. Baik, terima kasih kita akan kepada keduanya bersama-sama dengan kita, iaitu Profesor Maria Dr. Ida Mat Yassin, Pensyarah Kanan Putra Business School, dan juga Profesor Dr. Maharum Abdul Hamid, Penganalisis Ekonomi Insiar University. Terima kasih ucapkan, dan juga untuk anda semua terus bersama dengan kami, Kopi Ekonomi.